Kelas 8 kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 201, 202, yaitu pengayaan, sesi ketujuh pengayaan. Nah, apa yang di gambarnya ini? Gambar 46, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan atau tidak mengenakan ya. Nah, apa saja, bagaimana petunjuknya? Nah, yang pertama, yang A, temukan sebuah gambar atau gambar yang cukup berhubungan, yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, yang kurang mengenakan ya. Kejadiannya bisa tentang pemadaman listrik yang terjadi di seluruh kota atau tentang berhentinya aliran air ke rumah. Nah, itu yang A. Yang B, atau mungkin bisa jadi yang lain ya, terserah bagaimana petunjuk gurunya nanti. Yang B, kamu bisa menemukan gambar tersebut, gambar kejadian-kejadian tersebut di koran online. Ya, di internet bisa kamu cari itu. Yang C, pergunakan gambar untuk menceritakan kembali peristiwa itu di depan kelas. Nah, itu tugasnya untuk yang kali ini pengayaannya ya. Tentunya penyampaiannya itu tentu sesuai dengan yang ini ya, yang di halaman 201. Apa-apa saja kejadian yang menimpa kamu tentunya ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.